Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry saya ketanjut dari Sensei Awakening ya guys. Hari ini ada update keren, yaitu Repair Cloud. Gile nggak tuh, di server Cina kayaknya baru rilis 1-2 bulan ya kayaknya Repair Cloud ya, kayaknya 2 bulan ya. Tapi di server kita udah muncul juga guys. Gila, cepet banget ya update-nya ya. Parah loh, keren-keren. Tapi Repair Cloud yang ada itu baru 4 guys ya. Jadi baru ada si Milo, Camus, Algol sama si Tetis guys ya. Untuk hero baru gacha minggu ini nggak ada, mungkin minggu depan ada kali ya. Semoga aja minggu depan ada ya. Minggu ini kita mesti sibuk Repair Cloud nih guys. Keren nih, gile nggak tuh. Ini sistem baru ya, sistem baru. Jadi kalian yang punya Milo itu skillnya bakal berubah, Camus juga skillnya berubah, Tetis sama Algol juga makin GG guys. Oke, kita cek Milo dulu yuk. Ini seperti biasa ya, kalian mesti cari material-materialnya. Ada yang ini Ori Halcum lumayan gampang. Yang susah yang ini nih, Damage Scarlet Needle. Kayak gini-gini nih guys, susah ya. Tuh ada helmnya juga, Damage Scarlet Needle untuk yang helm juga. Dan ini nambahin status juga tuh guys. Ya kalau misalnya badan nambahin HP plus 35. Tuh nambahin HP dikit-dikit juga. Skillnya juga berubah guys. Kita lihat skillnya ya. Oke, restrictionnya Milo pasifnya itu berubah guys. Yang tadinya cuman allow Scarlet Needle to decrease enemy defense, sekarang beda guys ya. Sekarang itu bikin si Milo itu kalau nyerang target itu bisa critical, dan kedua random target bisa nyerang dua orang guys. Gila nggak tuh, gila, keren. Ini random dua orang sama satu lagi ya, berarti total 3 kayaknya ya. Wah, GG banget gak sih. Its needle has 20% infix status chance. Jadi yang pertama ketusuk gitu dia ngasih crimson needle lagi critical ke random musuh 2 ya. Chance to inflict bleed, dan dia ngasih efek bleed guys. Jadi musuh bakal kurang HP-nya setiap ronde ya, selama 2 ronde. Gila, GG banget ini sih. Milo jadi imba ya. Parah loh, Milo jadi imba loh. Yang pakai Milo, waduh, jadi imba banget guys. Kalau Camus, kita lihat yuk Camus. Camus ini nggak gitu bagus-bagus banget sih, biasa aja sih ya. Tapi dia cuman setiap kali musuh jalan itu ada 70% kemungkinan untuk musuhnya itu ada dapat ice shield ya. Gitu guys. Sama kalau misalnya musuh pakai energi ada 40% kemungkinan juga kena ice shield. Jadi mempercepat untuk ultinya si Camus ya kan. Kalau Camus kalau ulti kan dia mesti stack ice shield-nya mesti 4 atau 5 baru sakit damage-nya guys. Jadi makin cepat si Camus keluarin ultinya ya. Sebenarnya ya GG nggak GG sih ya. Intinya makin GG lah ya Camus. Keren Camus. Nah, ini mungkin tim Ice Boys bakal muncul lagi nih di arena guys. Oke, Tetis juga ada nih, Mermaid Tetis. Ini pasifnya Memory of Sea. Biasanya kalau abis spreading spore antara musuhnya jadi batu ya atau ngeheal, dia trivia ini bakal tetap di situ 72% guys. Tapi kalau kalian udah bikin dia repair cloth itu 100%. Jadi pas udah dipakai tetap ada ya. Jadi kita nggak usah kasih dia trivia lagi guys. Itu enak banget sih. Cuman jarang dipakai sih si Tetis ya. Oke, sekarang kita lihat dia nih. Oke, Algol kalau Medusa Curse yang biasa itu musuh bakal jadi batu kalau misalnya damage yang masuk ke si Algol itu 20% ya. Dari HP-nya berkurang, guys. Kalau udah di awaken Medusa Curse-nya Repair Cloth. Jadi kalau misalnya musuh ngasih damage 15% dari HP-nya si Perseus Algol, maka musuh jadi batu ya. Jadi pengurangan persen doang guys, dari 20 ke 15. Ya jadi makin GG sih ya. Jadi musuh lebih gampang jadi batu guys. Ini dua-duanya wajib sih sebenarnya sih repair cloth ya, tapi katanya mahal guys. Dan ini kalian bisa ngecek ya skill-skillnya, cara latihannya di paling bawah kanan nih ada cloth skill training arena. Nah, ini untuk Milo ya, udah gitu untuk Camus bisa kalian cek di sini guys. Ya di train hall, biasa train hall guys. Ini belum gua mainin sih guys. Oke, selain repair cloth ini yang keren banget, cara dapetinnya di sebelah kanannya nih guys. Nah, ini. Ini kalau yang silver dapatnya material-material juga, tapi kayaknya materialnya cuman grade-nya B sampai A ya. Ini ada gratis sehari sekali. Dan ini kalau udah gratis sekali sehari nggak bisa dibeli lagi tuh guys. Kalau yang emas itu bisa guys. Yang emas ini mahal loh. 300.000. Kita coba aja lah ya. Tuh. Waduh. Habis pakai gold pakai diamond. Bangkrut. Gila ini sih parah loh. Parah ini sih ngabisin diamond loh guys. Oke, 288. Coba kita beli sekali ya. Naik lagi jadi 488. Gila bener.
Wah, ini sih mahal banget, guys. Wah, dapat Scorpio tuh. Dapat Scorpio gua, guys, pundaknya ya. Coba kita buka lagi ya. Perseus. Wah, susah loh ternyata, nggak gampang ya guys mau bikin Milo sama Camus jadi imba ya. Susah loh, lihat tuh dapatnya Perseus lagi. Dan kita kalau mau beli lagi nih, ah gila mahal banget, men. 488 loh. Wah, gila, berarti 5 kali gacha ya. Wah, parah loh ini sih. Ini sih mahal banget, guys. Mungkin gua kalau gua mungkin sebulan lebih baru bisa kebuka kali ya. Kalau Sultan mungkin sehari juga kelar ya. Wah, mahal banget, gila. Kita lihat ya. Wah, wah, parah, parah. Tadi gue dapat bahunya Milo ya. Wah, kacau. Perlunya 3 juta XP. Oke. Untuk activate 3 juta XP, guys. Wah, gila. Dan ini mesti komplit semua ya. Perlu komplit semua loh. Algol, mana tadi? Oke, gue udah dapat helmnya. Tinggal ini doang nih, guys. Rare Ori Halcum ya. Oke, bahannya kurang, gak bisa nih. Nah, pokoknya gitu ya guys, jadi gak gampang, susah ternyata ya. Susah loh ternyata loh. Gue mau gegen Camu sama Milo nih, tapi kok mahal ya. Gue pikir cuma 100 diamond gitu ya, gak taunya 288, abis itu 488. Lanjutin lagi gue gak tau berapa ya, mungkin 688, 888. Wah, bangkrut sih, gila parah ini diamond aja ngumpulin setengah mati guys. Parah, parah, parah. Oke, ini Evil Saga lagi di red up nih guys. Evil Saga sama Kanon kok nggak salah ya. Evil Saga sama Kanon, nah gue lagi luckiest nih. Jadi gue akan gacha guys. Ini Ed. Oke, oke, udah bisa gue redeem Ed yang baru. Oh ya, kita lihat tuh ada event apa lagi nih. Selain repair cloth. Oke, rebate ya. Wheel of Fortune di sini nggak ada yang baru, nggak ada skin ya. Kalau nggak ada skin gue malas gacha di sini guys. Sanctuary Journey lumayan nih dapetin Solar Dust. Priceless Treasure Exchange Shop. Oh, ternyata buff juga bisa. Oh, bisa diganti-ganti tuh, guys. Nih, buat kalian cari Resonance Stone. Nah, ini saatnya kalian tukar nih. Ya. Terus juga ini buat Grand Pop itu Treasure. Apalagi nih? Nggak ada yang baru lagi ya. Biasa semua nih. Oke, jadi eventnya itu doang sama dapet baru Factor Medal. Oh, Factor Medal yang kemarin-kemarin. Oke, langsung aja kita gacha yuk guys. Evil Saga, Evil Saga gue masih cupu nih. Masih level 2 soalnya. Jadi gue butuh 2 lagi Evil Saga sebenarnya nih. Tunggu ya, Evil Saga itu di mana? Gemini kok gak salah ya. Gue lupa nih. Oke, kita udah ketemu Gemini ya. Kita akan gacha di sini guys. Mungkin gue gacha dikit aja sih, sekitar ya 3 kali kali ya, karena gue udah punya semua sih. Sayang gue takutnya minggu depan atau 2 minggu lagi keluar Athena yang God Cloth Athena ya, yang rank SS guys. Jadi kita gacha dikit aja ya. Oke, seperti biasa nih, tumbal dulu. Ada yang nanya ke gua, "Bang, lu hero-nya lengkap gimana caranya?" Karena gua gacanya selalu ya antara satu hoki, kedua gua selalu gacanya di rasinya ya. Kayak misalnya sekarang lagi Evil Saga nih, jadi gua gacanya dia di rasinya Evil Saga nih guys, Gemini berarti ya. Gemini nyala enggak nih tuh? Gemini nyala warna emas, guys. Kalau kata gua sih, kalau nyala gini berarti mungkin red dropnya mungkin lebih tinggi dikit. Gue selalu begitu sih ya, makanya komplit. Ya udah, langsung aja lah ya. Dapat dong Evil Saga. Gue butuh 2 lagi Evil Saga nih guys. Nggak diteriakin lagi gue. Sorento, aduh. Sorento. Ah, kenapa Sorento? Gue soalnya nggak pakai Sorento guys. Ya udah dapat ya, kalau udah dapat biasa gue reset dulu guys ke depan dulu ya, untuk ngereset hoki. Kata orang reset hoki guys. Oke, 2 kali lagi ya. Mau aja dapat gold sand lagi yang emas. Udah cukup lah. Mana sih Gemininya tadi? Nah, ini nyala nih Gemininya enggak nih guys. Nah, kali ini dapat gue nih. Hoitza. Evil Saga. Kanon juga boleh sih, congratulations. Sorry go. Oh, dapat lagi guys. Yes. Yes. Oh my god. Tencent, thank you. Wow. Nah, gitu guys ya, kalau kalian nanya ke gua, "Bang, Saint lo komplit gimana caranya?" Gua selalu gacha tuh di rasinya ya, sesuai dengan temanya, guys.
karena biasa drop rate-nya tuh lebih tinggi kalau kita gacanya di rasinya, katanya sih gitu ya. Jadi gue ngikutin aja deh, dapat lagi dong. Gila, dua men, dua, waduh, gila. Ini kalau gua share nggak bisa ya, nggak, gua nggak mau share lah. dapat grand pop guys, grand pop juga imba banget ini sih, ini meta banget grand pop ya. Cuman grand pop gua juga levelnya masih kecil, jadi gua nggak pakai. Yes, dapat Evil Saga nih guys, sekali lagi ya. Biasa kita reset hoki dulu ya guys. Kalian kalau gacha ikutin gua aja kayak gini nih. Biasa gua kalau kayak gini sih, biasanya sih hoki biasanya. Ya ini kita tumbal dulu biasa 3-4 kali ya kan. Soal tadi gua udah dapat yang bagus ya. Jadi biasanya kalau dapat bagus, gak mungkin dapat bagus lagi guys. Jadi kalian kalau udah dapat bagus jangan diterusin ya. Soalnya gua pernah kerja di perusahaan game ya. Gua 10 tahun kerja di perusahaan game online. Jadi gua tahu kalau game-game gacha itu gak mungkin dapat lagi. Itu ada sistemnya ya, ada algoritmanya guys. Gue tadi udah tumbal belum sih? Bawel gue nih ya, jadi lupa gue udah tumbal atau belum nih. Kita gacha sekali lagi ya. Oke, ini tunggu sampai si Dragon Cannon lewat, kita gacha lagi nih. Oke, langsung. Cus! Gak tau ya, dapat apa gak? Kayaknya gak dapet. Soalnya gak ada triaknya guys. Dapat Tetis, lumayan. Kaiza Isaac. Oke, dapat Tetis. Oke, kayaknya itu aja guys. Gua udah dapat Evil Saga ya, lumayan nih Evil Saga gua nih. Evil Saga naikin skill berapa ya? Gua lupa deh. Oh iya. Masih level 2 yang... Aduh, ini gua sedih banget gak sih? Masih level 1 loh. Lumayan. Mother's Intent level 2. Ini 4 kali attack guys, lumayan ya. Ini Evil Saga baru gue pakai kalau misalnya yang skill ini yang Ruthless Slaughter ini udah level 3. Jadi aman buat gue punya party kalau pakai 2 energi. Sama yang bawah level 3 guys. Ya, jadi ya ini level 3 baru gue pakai sih. Sekarang dia masih di gudang dulu ya. Masih istirahat dia guys. Karena gue punya itu, gue kemarin abis-abisan pakai buat ini nih, buat Kiki nih. Puji gue yang Nirvana udah level 3, Shooting Star level 2 nih guys. Ya gue mau naikin dia dulu nih guys, soalnya keren banget, parah. Oke, kayaknya update-annya itu aja guys. Apa mau lihat skillnya ya? Lanjut lihat skillnya kali ya. Gue juga penasaran nih skillnya kayak gimana di sini. Ready for action, Milo. Oke, langsung aja kita kasih jalan 2 kali ke Milo nih guys. Kita pakai dulu nih. Scarlet Cyclone. Emak. Gila, kena 3 orang langsung. Keren ya. Wah, parah lo, keren habis. Yang 2 lagi kena bleed, guys. Lihat tuh kena bleed ya. Wah. Diikat lagi. Oke, kita coba lagi Milonya. Gue tadi udah pakai Scarlet Cyclone belum sih? Belum. Huah, gila. Kok nggak mati? Ih, dia nggak mati. Waduh, kita dipukulin. Lagi-lagi. Scarlet Cyclone. Kayaknya gue nyerang dia aja deh. Wah, gak mati guys. Waduh, kayak ada yang salah kali ya. Kita bunuh dulu kali yang ini nih. Oke, kita ikat satu si dia aja deh. Aduh. Wah, ini mesti mati nih si Kiki nih guys. Tapi racunnya sakit banget tuh ya. Keren. Mati kau Kiki. Wah, gila, keren banget. Gila, Milo jadi sakti guys. Abis ini kita cobain Camus kali ya.
Nah, gitu doang sih. Oke, sekarang kita cobain kamus ya, guys. Kamus tuh. The air on the battlefield. Jadi udaranya makin dingin ya, karena si camusnya udah mungkin udah menguasai AdSense. Tunggu deh, ini kenapa camus cuma sendirian? Oke, camus. Wah, ini keren banget nih hero kesukaan gua nih, guys. Kayaknya gua bakal naikin camus dulu kali ya, baru si Milo ya, karena ini hero kesukaan gua banget nih, Aquarius nih, guys. Wah, Aquariusnya keren tuh, lihat ada aura-aura S-nya di badan dia ya. Kayaknya yang kalau yang dia sebelum repair cloud nggak ada auranya kayaknya. Oke, kita kasih ke siapa nih ya? Kasih ke Taurus kah? Karena ini yang paling bahaya ya, Taurus kali ya. Ya tuh, setiap kali musuh jalan, ya tuh guys, pakai energi atau jalan ya, itu di atas kepalanya musuh langsung ada ice shield. Lihat tuh ya, gila nggak tuh? Wah, ini sih musuh langsung mati semuanya nih, guys. Udah ada 4, 2, 3, 4, 1. Oke, kita tembak ya. Yes! Mantap. Tinggal kita freezing coffin. Wah, GG gila. Wah, keren guys. Jadi kita nggak usah repot-repot bawa Hyoga sebenarnya ya, kalau udah camusnya udah repair cloth, guys. Wah, keren. Berarti Hyoga nggak usah dibawa lagi. Keren. Oke deh teman-teman, jadi sampai sini aja ya update Sensei Awakening ya guys. Ada yang di red up yaitu Evil Saga sama Kanon, itu dua-duanya penting banget buat PvE, buat PvP itu penting. Jadi buat yang belum punya wajib gacha guys, sama dari repair cloth. Repair clothnya mahal banget karena pakai diamond ya. Ya mungkin kalau bukan kalau free player kayaknya sebulan baru kelar kali ya. Soalnya mahal banget guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Besok tanggal 4 ada update Captain Tsubasa yang keren banget guys ya. Thank you guys. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.